calon haji yang daftar di tahun ini jumlahnya ada berapa ya Pak? Kemudian yang umur ada berapa? Ya. Jadi untuk jumlah jamaah haji yang daftar pada tahun ini terhitung mulai dari bulan Januari ya. Dari bulan Januari sampai Oktober kemarin itu sudah ada sekitar 1.825 orang. Sementara yang membatalkan, ya, membatalkan dari bulan Januari itu sampai Oktober itu ada 258 orang. Total keseluruhan Pak? Yang total daftar keseluruhan yang daftar tunggu jamaah haji itu sekitar 35.000. Dari tahun berapa itu Pak? Dari tahun 2012 sampai sekarang. Diperkirakan masa tunggu? Perkirakan masa tunggu sekitar 35 tahun. Hmm. Ini dengan prediksi per tahun kita memberangkatkan 1.000 jamaah. Pak, itu yang membatalkan ada sekitar 258 tadi ya Pak? Iya. Itu alasannya kira-kira apa? Pertama alasan yang sebagian itu karena meninggal dunia. Jelas ya, kalau sudah meninggal dunia kan sudah tidak bisa menggunakan porsinya kan. Ada yang dibatalkan, yang pertama ada yang dilimpahkan ke ahli warisnya juga. Yang kedua karena sakit permanen. Karena memang sakit permanen, kemudian porsi hajinya dibatalkan, diminta uangnya. Kemudian ada alasan lain-lain, karena mungkin merasa usianya sudah tua, usia sudah 75 tahun, prediksi berangkat 35 tahun yang akan datang berarti usia 105 tahun kan, nah nggak mungkin lah, kata saya masih berumur sampai 105 tahun kan, kadang-kadang orang berpikir semacam itu, sehingga ada yang membatalkan juga yang seperti itu. Pak, kalau mereka batal berarti uang pendaftaran bisa balik? Uang pendaftaran balik lagi 100% ke rekening semula. Ada persyaratan tentu Pak untuk membatalkan, misal orangnya wafat atau? Oh iya dong, jadi harus ada, kalau orangnya wafat itu kan harus bukti kewafat, bukti wafatnya kan harus ada akte kematian dari dukcapil. Kalau misalnya sakit permanen harus ada surat keterangan dari rumah sakit. Di samping membawa bukti-bukti atau bukti-bukti pendukung lainnya, misalnya fotokopi KTP, fotokopi KK, terus SPPH. Harapannya Pak? Mudah-mudahan harapan saya jemaah haji meskipun masa tunggunya masih lama jangan dibatalkan. Eman-eman dulu yang daftar itu sudah lama, sudah sampai sekian tahun kemudian kita batalkan, kecuali yang karena wafat atau karena yang sakit permanen ya. Jadi yang untuk alasan lain-lain seperti tadi masa tunggunya terlalu lama, batalkan, janganlah eman-eman ini.